Setelah pembubaran VOC pada tahun 1799, maka segala hak dan kewajiban VOC diambil alih oleh Republik Batav, termasuk penyelesaian hutang VOC yang bertumpuk-tumpuk. Pada tahun 1806, Republik Batav dihapus dan diganti dengan Kerajaan Belanda. Napoleon Bonaparte yang ketika itu memerintah di Prancis menjadikan saudaranya Louis Napoleon sebagai Raja Kerajaan Belanda. Sejak saat itu, maka seluruh wilayah Hindia Belanda berada di bawah kekuasaan Louis Napoleon. Gubernur Jenderal pertama pada masa itu adalah Daendels, selanjutnya digantikan oleh Janssen. Setelah Janssen, kekuasaan Gubernur Jenderal diserahkan kepada Thomas Stamford Raffles. Raffles adalah wakil kerajaan Inggris di Indonesia. Di daratan Eropa, Inggris sedang berperang dengan Prancis yang ketika itu diperintah oleh Napoleon Bonaparte. Perang baru berakhir setelah Napoleon Bonaparte berhasil ditangkap dan dibuang di sebuah pulau di lautan Atlantik yang bernama Saint Helena. Antara Inggris dengan Belanda, sebelum perang antara Inggris dengan Prancis dimulai, telah terjalin suatu kesepakatan, yaitu apabila Belanda berhasil dibebaskan dari Prancis, maka Inggris akan mengembalikan seluruh wilayah Belanda termasuk Hindia Belanda. Setelah serah terima kekuasaan dari pemerintah kolonial Inggris, maka pemerintah kolonial Belanda dipusingkan lagi tentang bagaimana Indonesia seharusnya diperintah. Kembali parlemen Belanda berdebat tentang pengelolaan tanah jajahan. Dua kubu utama, yaitu konservatif dan liberal, kembali bertarung pemikiran. Kaum liberal berkeyakinan bahwa tanah jajahan akan membawa keuntungan kepada Belanda apabila urusan ekonomi diserahkan kepada golongan swasta. Tugas pemerintah cukup memungut pajak dan tidak perlu ikut serta dalam urusan perdagangan. Pendapat ini kemudian mendapatkan tantangan dari kaum konservatif. Menurut kaum konservatif, keuntungan baru akan diperoleh oleh pemerintah di negeri induk bila perekonomian langsung ditangani oleh pemerintah sendiri. Menurut keyakinan kaum konservatif di parlemen Belanda, Indonesia belum siap menerima kebijakan liberal. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya kemudian, ternyata Komisariat Jenderal yang memegang pimpinan pemerintahan kolonial di Indonesia lebih cenderung melaksanakan kebijakan liberal. Kebijakan itu tetap berlaku sampai tugas Komisariat Jenderal berakhir pada tahun 1819. Pimpinan pemerintahan kolonial selanjutnya dipegang oleh seorang gubernur jenderal yang bernama Baron van der Capellen. Van der Capellen tetap memakai garis kebijakan liberal dalam masa pemerintahannya. Kebijakan itu baru berubah sekitar tahun 1830-an karena disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun beberapa sebab kegagalan kebijakan politik liberal pada masa sebelum tahun 1830-an di Indonesia adalah 1. Sistem liberal tidak sesuai dengan sistem feodal yang telah lama berlaku di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. 2. Pemerintah sulit melakukan hubungan langsung dengan masyarakat karena ikatan tradisional yang berbelit-belit. Untuk berhubungan dengan masyarakat, maka pemerintah terpaksa melalui para penguasa setempat yang cenderung menutupi fakta sebenarnya. 3.
hasil perdagangan dari sektor ekspor belum terpuaskan karena kekalahan dalam persaingan, terutama dengan Inggris. Keempat, pemerintah mengalami defisit anggaran karena perang Diponegoro yang berlangsung pada tahun 1825 sampai 1830 dan perang-perang lainnya di Indonesia. 5. Kesulitan ekonomi tersebut semakin besar karena terjadinya pemisahan Belgia dari Belanda pada tahun 1830. Akibatnya, Belanda kehilangan industrinya yang pada umumnya terletak di Belgia. Menghadapi kas negara Belanda yang kosong dan sangat mengkhawatirkan, maka setelah melakukan perdebatan panjang dalam parlemen, akhirnya pada tahun 1830, pemerintah Belanda menetapkan Johannes van den Bos sebagai gubernur jenderal. Tugas utama van den Bos ialah mengisi kembali kas negara Belanda yang telah kosong tersebut dengan cara menarik pemasukan sebanyak mungkin dari rakyat. Menghadapi tugas yang berat tersebut, maka van den Bos menetapkan gagasannya yang dikenal dengan kultur stelsel atau yang lebih kita kenal dengan istilah tanam paksa. Mengenai ketentuan tanam paksa tersebut dimuat dalam Lembaran Negara atau Statblad nomor 22 tahun 1834. Aturan-aturan tanam paksa adalah sebagai berikut. 1. Persetujuan-persetujuan akan diadakan dengan penduduk agar mereka menyediakan sebagian tanahnya untuk ditanami dengan tanaman dagang yang dapat dijual di pasaran Eropa. 2. Tanah pertanian yang disediakan untuk ditanami tidak boleh lebih dari 1/5 tanah pertanian milik penduduk. 3. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman dagang tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi. 4. Bagian tanah yang disediakan untuk tanaman dagang dibebaskan dari pajak. 5. Hasil tanaman harus diserahkan kepada pemerintah Belanda, sedangkan kelebihan hasil tanaman dari jumlah pajak yang terbayar akan dibayarkan kepada rakyat. 6. Kegagalan panen yang bukan karena kesalahan rakyat ditanggung oleh pemerintah Belanda. 7. Mereka yang tidak memiliki tanah harus bekerja di perkebunan pemerintah selama 66 hari per tahun. Aturan pokok tanam paksa tersebut pada hakikatnya tidak membebani rakyat, malah jauh lebih ringan dibandingkan dengan wajib tanam sebelumnya seperti Verplichte Leverantie atau Prijzen Stelsel. Sistem tanam paksa tersebut malah telah membuat rakyat berkenalan dengan berbagai tanaman yang laku di pasaran dunia. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, tanam paksa itu tidak seperti yang tertera dalam Statblad nomor 22 tahun 1834 tersebut. Berbagai penyimpangan terjadi di lapangan yang berakibat banyaknya rakyat yang menderita. Jika dibandingkan dengan penyerahan wajib yang dipaksakan pada zaman VOC kepada penduduk, maka sistem tanam paksa itu menaruh beban yang lebih berat di pundak rakyat. Jika selama zaman VOC itu pelaksanaan penyerahan wajib diserahkan kepada para kepala rakyat sendiri atau pada para pemimpin tokoh-tokoh rakyat
yang ada di pedesaan ataupun di perkampungan, maka selama sistem tanam paksa, para pegawai Eropa dari pemerintahan kolonial, dia itu langsung melaksanakan dan mengawasi penanaman paksa tersebut. Hal ini sering berarti dipandang sebagai peningkatan efisiensi dari sistem tanam paksa itu sendiri. Ini dapat juga kita artikan bahwa hasil produksi tanaman perdagangan yang dipaksakan kepada rakyat itu dapat ditingkatkan berkat pengawasan dan campur tangan langsung dari pegawai pemerintahan Belanda waktu itu. Sementara di sisi lain, peningkatan efisiensi ini tentu berarti penambahan beban yang harus dipikul oleh rakyat. Nah, untuk menjamin bahwa para pegawai Belanda maupun para bupati dan kepala desa menunaikan tugas mereka itu dengan baik, maka pemerintah kolonial memberikan semacam perangsang finansial kepada mereka-mereka yang terkenal dengan nama kultur prosenten, yang diberikan kepada mereka di samping pendapatan biasa. Kultur prosenten ini sendiri merupakan persentase tertentu dari penghasilan yang diperoleh dari penjualan tanaman-tanaman ekspor yang dipaksakan kepada rakyat tadi. Jadi semakin banyak para pejabat-pejabat daerah itu, yang umumnya adalah tokoh-tokoh Indonesia sendiri, mengumpulkan hasil tanam paksa itu, maka semakin besar persen dari atau sisa kelebihan yang diperoleh oleh mereka-mereka itu. Nah, cara-cara ini tentu menimbulkan banyak penyelewengan yang menekankan kehidupan rakyat dan merugikan rakyat secara keseluruhan, karena pegawai-pegawai Belanda maupun para bupati ataupun tokoh masyarakat Indonesia lainnya akan berpacu-pacu bagaimana berusaha meningkatkan hasil daripada tanam paksa itu sendiri, tanpa mempertimbangkan sedikitpun kemampuan rakyat, tanpa mempertimbangkan sedikitpun apakah rakyat yang bekerja itu bisa mendapatkan hasil, dan hasilnya itu bisa diberikan kepada keluarganya yang ditinggal selama di kampung selama pelaksanaan tanam paksa tersebut. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan kemelaratan, kemiskinan, penderitaan yang teramat sangat di dalam keluarga-keluarga rakyat Indonesia, terutama di daerah Jawa Tengah itu. Adapun penyimpangan tanam paksa diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk menanam tanaman yang berkualitas ekspor, sehingga tidak sempat mengerjakan sawah ladangnya. 2. Rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi waktu yang ditentukan. 3. Jatah tanah untuk tanaman berkualitas ekspor melebihi 1/5 dari lahan garapan, apalagi tanah itu harus pula lahan yang subur. Akibatnya, padi hanya bisa ditanam di sisi lahan yang kurang subur. 4. Lahan yang disediakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak tanah. 5. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayar tidak dibayarkan kembali kepada rakyat. 6. Kegagalan panen tanaman wajib tetap menjadi tanggungan rakyat. Penyimpangan pelaksanaan tanam paksa itu terjadi karena adanya peraturan yang disebut dengan kultur prosenten, atau dalam istilah lain disebut dengan batik slok, yang berarti hadiah tanaman. Peraturan itu menyatakan
bahwa para pengawas tanam paksa yang menyetorkan hasil tanaman wajib akan mendapatkan imbalan. Akibatnya, semua pengawas berusaha menyetorkan dengan cara memeras rakyat, dan pemerasan itu dilakukan oleh rakyat Indonesia yang berhasil diperalat oleh Belanda. Pokoknya selama pelaksanaan sistem tanam paksa itu berlangsung di Indonesia, itu banyak sekali itu penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh para pejabat-pejabat pengumpul hasil tanam paksa itu. Malah menurut sebuah penelitian yang kuantitatif yang dilakukan oleh seorang yang bernama Van Niel, itu dikatakan bahwa selama sistem tanam paksa itu berlaku, tanah-tanah yang dikenakan sistem tanam paksa rata-rata itu meliputi hanya 1/5% dari seluruh tanah pertanian di Jawa. Angka ini tidak jauh berbeda dari tafsiran sarjana lain yang bernama Gung Grips. Malahan di sini Van Niel itu berpendapat bahwa 5% ini mungkin merupakan taksiran yang terlalu tinggi. Nah, sementara di lain pihak, presentasi keluarga-keluarga petani yang terlibat dari dalam sistem tanam paksa itu cukup banyak itu. Selama sistem tanam paksa itu berlaku saja, presentasi keluarga-keluarga petani yang terlibat dalam sistem tanam paksa itu mencapai jumlah melebihi daripada 70% dari keseluruhan jumlah keluarga-keluarga petani yang ada di Jawa pada waktu itu. Jadi tidak hanya 5%. Artinya yang ingin saya katakan bahwa selama sistem tanam paksa itu berlangsung, itu kan sudah ada aturan bahwa mereka-mereka yang tidak memiliki tanah itu mereka harus bekerja sekian hari di perkebunan milik Belanda. Tetapi dalam realitanya lebih dari 70% mereka-mereka itu bekerja melebihi hari-hari yang telah ditetapkan itu. Nah, angka-angka yang disebutkan tadi itu memberikan kesan bahwa banyak tenaga kerja kita dikerahkan untuk pelaksanaan tanam paksa di berbagai bidang yang ada di seluruh Indonesia, terutama di kawasan perkebunan-perkebunan milik Belanda, baik di Jawa ataupun di Sumatera. Akibat negatif tanam paksa bagi bangsa Indonesia. 1. Adanya bahaya kelaparan di berbagai daerah seperti di Cirebon pada tahun 1843, Demak pada tahun 1848, dan Grobogan pada tahun 1849 yang menyebabkan banyak penduduk yang mati. Di Demak misalnya, telah turun jumlah penduduk dari 336.000 menjadi 120.000. Sedangkan di Grobogan, jumlah penduduk turun dari 89.500 jiwa menjadi 9.000 jiwa. Demikian juga di daerah-daerah lainnya. Kedua, tanah pertanian banyak yang rusak menjadi terlantar akibat rakyat kekurangan waktu dalam mengerjakan tanahnya. Ketiga, banyak penduduk yang melarikan diri meninggalkan desanya karena takut. Sementara itu, akibat tanam paksa bagi pemerintah Hindia Belanda adalah 1. Masalah keuangan Belanda dapat teratasi, serta hutang piutang Belanda dapat dilunasi. Kedua, biaya perang di Diponegoro dapat diatasi. Ketiga, NHM atau Netherlands Handel Maatschappij, sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 1824 yang memonopoli pengangkutan hasil tanam paksa,
tumbuh menjadi perusahaan raksasa yang memperoleh untung yang sangat besar. Meskipun banyak akibat negatif yang diperoleh bangsa Indonesia dari pelaksanaan tanam paksa, namun masih ada akibat positifnya, yaitu bangsa Indonesia diperkenalkan dengan berbagai tanaman baru yang laku di pasaran dunia, seperti nila dan tembakau. Penentangan terhadap sistem tanam paksa. Selama pelaksanaan tanam paksa di Indonesia, berita kesedihan yang mengapung di masyarakat tidak pernah sampai ke negeri Belanda. Berita yang sampai kepada parlemen Belanda hanya tentang keberhasilan dan kesuksesan pelaksanaan tanam paksa di Indonesia. Pemerintah kolonial Hindia Belanda sengaja menutup-nutupi berita kesedihan semacam itu. Dari informasi yang diperoleh oleh orang-orang yang bersimpati terhadap kesusahan rakyat Indonesia pada waktu itu, maka mulailah timbul kritikan pedas yang dilancarkan kelompok pendukung liberal di parlemen Belanda terhadap pelaksanaan tanam paksa di Indonesia. Mereka terdiri atas kelompok humanis dan kelompok kapitalis. Kelompok humanis memandang bahwa sistem tanam paksa harus dihapuskan karena sistem itu telah banyak menyengsarakan rakyat Indonesia yang telah menyelamatkan Belanda dari kehancuran ekonomi. Sebagai suatu mekanisme untuk mengeksploitasi penduduk di Jawa demi kemakmuran negeri Belanda, maka sistem tanam paksa memperlihatkan keunggulannya selama jangka waktu 1830 dan 1840. Namun demikian, kejadian-kejadian setelah tahun 1840 jelas memperlihatkan bahwa rakyat di Jawa tidak dapat diperas terus-menerus tanpa akibat-akibat fatal bagi kesejahteraan rakyat. Menurut penilaian seorang tokoh yang bernama Furnipal, sistem tanam paksa setelah tahun 1840 sebenarnya sudah menjadi usang karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan-perkembangan politik dan ekonomi yang terjadi setelah tahun 1840 itu. Sementara itu, umumnya rakyat Belanda tidak tahu menahu mengenai kemelaratan dan penderitaan yang dipikul rakyat Jawa yang diakibatkan oleh sistem tanam paksa yang justru telah berhasil menaikkan tingkat kemakmuran rakyat Belanda. Mengingat bahwa jaringan pengangkutan dan komunikasi di Jawa pada waktu itu jauh dari memadai dibandingkan dengan waktu yang sekarang, maka kekurangan pengetahuan pada pihak rakyat Belanda mengenai keadaan sosial ekonomi penduduk di koloni-koloni mereka yang jauh tidaklah begitu mengherankan. Lagi pula, pada waktu itu, mass media seperti surat kabar juga belum begitu berkembang. Keadaan ini mulai berubah setelah tahun 1850, sewaktu rakyat Belanda lambat laun memperoleh berita-berita mengenai keadaan sebenarnya yang terdapat di Pulau Jawa di bawah sistem tanam paksa, khususnya berita-berita tentang tindakan-tindakan sewenang-wenang dari pegawai-pegawai pemerintah kolonial dan beban-beban berat yang harus dipikul oleh penduduk. Berita-berita mengenai malapetaka seperti yang terjadi di Cirebon, Demak, dan Grobogan juga lambat laun mengalir ke negeri Belanda dan mulai menggoncangkan hati nurani rakyat Belanda. Antara tahun 1850 dan 1860 terjadi perdebatan mengenai kegunaan sistem tanam paksa di parlemen Belanda. Keraguan mengenai sistem ini
timbul selain oleh rangkaian malapetaka-malapetaka seperti yang telah terjadi di Jawa Tengah dan stagnasi produksi pertanian yang merupakan pertanda jelas bahwa batas-batas kemampuan sistem tanam paksa untuk memperoleh hasil produksi pertanian yang lebih banyak dari rakyat telah tercapai. Di samping ini, perkembangan-perkembangan sosial, ekonomi, dan politik di negeri Belanda sendiri menimbulkan keraguan pada rakyat Belanda tentang faedahnya untuk meneruskan sistem tanam paksa. Perkembangan ini erat bertalian dengan timbulnya aliran liberalisme setelah pertengahan abad ke-19 yang mulai menjalar di seluruh Eropa Barat termasuk negeri Belanda. Pada pokoknya, paham liberalisme menghendaki agar segala kegiatan ekonomi diserahkan kepada usaha swasta tanpa campur tangan dari pemerintah. Menurut paham ini, pemerintah hendaknya menjauhkan diri dari peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan sebaiknya hanya membatasi diri pada pemeliharaan ketertiban umum dan menciptakan sarana-sarana hukum dan administrasi yang memungkinkan usaha swasta untuk mengembangkan diri dengan baik. Sudah barang tentu, para penganut paham liberalisme tidak dapat menyetujui sistem tanam paksa sebagai suatu sistem ekonomi yang dikendalikan oleh pemerintah kolonial. Usaha swasta di negeri Belanda yang merupakan pendukung utama dari paham liberalisme setelah tahun 1850 makin berkembang di negeri Belanda sendiri dan siap sedia untuk mengembangkan sayapnya ke koloni-koloni Belanda, khususnya Indonesia. Sambil menunjuk kepada keuntungan-keuntungan yang makin merosot yang diperoleh dari sistem tanam paksa, usaha swasta Belanda dan pendukung-pendukung politiknya mengemukakan bahwa sebaiknya Indonesia dibuka saja untuk swasta yang pasti lebih mampu untuk mengembangkan ekonomi Indonesia. Pada hakikatnya, apa yang dikehendaki golongan yang menjadi semakin kuat ini adalah untuk memperoleh keuntungan-keuntungan dari eksploitasi sumber-sumber kekayaan Indonesia yang sebegitu jauh hanya jatuh ke tangan pemerintah Belanda. Sementara usaha swasta Belanda tidak saja menginginkan laba yang hingga kini diperoleh pemerintah Belanda, tetapi mereka yakin pula bahwa berkat keunggulan efisiensi, mereka dapat memperbesar laba yang bakal diperoleh dari eksploitasi sumber-sumber kekayaan Indonesia. Dalam pada itu, beberapa tokoh Belanda yang menentang ekses-ekses sistem tanam paksa dan menganjurkan pembukaan Indonesia untuk usaha swasta seperti Baron van Hoeveel, Vitalis, dan lain-lain. Mereka berkeyakinan bahwa perkembangan usaha swasta Belanda akan meningkatkan tingkat kemakmuran rakyat Indonesia. Di samping itu, dalam tahun 1860, oposisi di negeri Belanda terhadap sistem tanam paksa mendapat angin karena dua penerbitan yang secara jelas mengungkapkan penderitaan penduduk di Jawa yang disebabkan oleh penyelewengan-penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan di bawah sistem tanam paksa. Kedua tulisan tersebut adalah buku Machiavelli yang ditulis oleh seorang bekas pegawai pemerintah kolonial yang bernama Douwes Dekker dan yang menulis dengan nama samaran Multatuli. Sedangkan lainnya adalah sebuah pamflet yang berjudul Suiker Kontrakten atau Kontrak-Kontrak Gula yang ditulis oleh seorang pemilik perkebunan besar yang bernama Fransen van der Voute. Kedua tulisan tersebut di atas merupakan senjata yang ampuh yang dipergunakan secara efektif oleh aliran liberalisme yang semakin kuat di negeri Belanda di bawah topeng rasa humanisme
dan perhatian yang mendalam terhadap nasib bangsa Indonesia. Aliran liberalisme makin mendesak pemerintah Hindia Belanda untuk membuka Indonesia bagi modal swasta Belanda. Setelah perjuangan yang cukup lama, pada akhirnya dalam tahun 1872, aliran liberalisme telah mencapai kemenangan politik yang menentukan di negeri Belanda. Dalam pada itu, di Jawa sendiri, penanaman paksa untuk berbagai tanaman dagangan setelah tahun 1860 lambat laun mulai dihapuskan. Penanaman paksa untuk lada dihapuskan dalam tahun 1860 dan penanaman paksa untuk nila dan teh dihapuskan dalam tahun 1865. Seperti yang telah dikemukakan, penghapusan penanaman paksa ini akhirnya memang tidak terelakkan lagi, karena setelah tahun 1840 terbukti tidak begitu menguntungkan. Di samping ini, gerakan liberalisme di negeri Belanda yang makin kuat juga memegang peranan yang pokok dalam usaha penghapusan sistem tanam paksa sekitar tahun 1870. Namun demikian, untuk beberapa tanaman dagang, khususnya kopi, penanaman paksa masih diperhatikan sampai akhir abad ke-19, bahkan di beberapa daerah sampai awal abad ke-20. Misalnya, penanaman kopi secara paksa di daerah Parahyangan yang sebenarnya telah berlangsung sejak zaman VOC baru dihapuskan secara resmi dalam tahun 1917. Menjelang tahun 1920, sisa-sisa penanaman paksa lainnya sama sekali terhapus dari bumi Indonesia.